Keberhasilan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh perempuan. Perempuan mempunyai andil besar dalam membentuk sebuah keluarga yang bermartabat. Lebih dari itu, perempuan juga mempunyai andil besar dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok. Salah satu wadah organisasi perempuan di masyarakat desa adalah PKK. PKK merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. PKK sebagai suatu wadah berorganisasi juga harus mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen organisasi, yang mana salah satunya adalah tertib administrasi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, efisiensi pembinaan, serta pelaksanaan program PKK dari tingkat dasawisma hingga tingkat pusat. Untuk tertib administrasi sesuai dengan hasil Rakernas PKK, tim penggerak PKK Desa Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, melaksanakan dengan pengelolaan 6 buku wajib PKK, yaitu buku wajib tim penggerak PKK dan kader PKK, buku agenda surat masuk dan surat keluar, buku keuangan, buku notulen, buku inventaris, buku kegiatan. Selain di bidang administrasi, tim penggerak PKK Desa Cimahi juga memiliki berbagai program sesuai dengan pokjanya masing-masing. Yang pertama, pembinaan pola asuh anak dan remaja di era digital atau yang disingkat PAREDI merupakan program andalan dari TP PKK Pokja 1 Desa Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Hadirnya teknologi saat ini sangat membantu untuk kehidupan dan kegiatan di masyarakat. Akan tetapi, selain dapat memberikan dampak positif, teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak dan remaja jika tidak dibimbing atau dibatasi penggunaannya. Oleh karena itu, peran orang tua dalam tumbuh kembang anak untuk membimbing dan mengatur pola asuh anak sangatlah penting, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif pada anak di masa yang akan datang. Melalui Pokja 1, PKK Desa Cimahi mengemas kegiatan melalui seminar atau diskusi dengan PKK Pokja 1 PKK Kecamatan tentang bagaimana cara menangani dan mengatur pola asuh anak di era digital ini. Selanjutnya adalah program usaha peningkatan pendapatan keluarga atau yang sering kita dengar dengan singkatan UP2K, yang dimana program ini merupakan salah satu bidang yang terdapat pada Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Desa Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. UP2K PKK di sini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui kelompok usaha ekonomi produktif dalam bentuk usaha perorangan maupun kelompok. Kegiatan UP2K merupakan bagian dari kegiatan Pokja 2 PKK Desa Cimahi, yang di mana modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, pemerintah daerah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Adapun beberapa jenis usaha andalan yang terdapat di Desa Cimahi sendiri, yaitu produk olahan camilan opak, jalabria, dan bolu singkong yang berbahan baku singkong dan diolah dengan cara yang berbeda, serta mempunyai ciri khas dan keunikannya masing-masing. Selanjutnya adalah program Aku Hatinya PKK, yang merupakan kepanjangan dari Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman. Aku Hatinya PKK sebagai program yang menggerakkan masyarakat dalam memanfaatkan halaman rumah sekitar atau pekarangan. Tim penggerak PKK Desa Cimahi melalui Pokja 3 memanfaatkan lahan yang ditata keindahannya melalui tanaman hias, tanaman obat keluarga, atau tanaman lumbung hidup berupa umbi-umbian atau talas dan tanaman warung hidup seperti sayur-sayuran atau cabai. Halaman yang telah dikelola dengan baik nantinya bermanfaat untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua.
khususnya tim pegerak PKK Desa Cimahi, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah, melalui program kerja PKK, Desa Cimahi dapat melaksanakan beberapa program kerja PKK, diantaranya yaitu Pokja 3 mengenai pemanfaatan halaman perkarangan rumah dan kebun PKK untuk ditanami sayuran dan tanaman obat. Program ini telah berjalan di desa kami. Harapan kami seluruh masyarakat Desa Cimahi dapat mengikuti program Pokja 3 ini, di mana program ini dapat bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Alhamdulillah, pihak PKK sangat mendukung untuk masyarakat Cimahi bagaimana caranya memanfaatkan tanah yang ada di depan rumah. Banyak sih, ada obat-obatan seperti sambiloto, daun saga, ada juga sereh, apa tuh? Sereh merah itu. Tanamannya, buah-buahannya ada seperti pohon mangga, ada pohon jambu kristal. Selanjutnya adalah program Pokja 4 PKK Desa Cimahi yang difokuskan untuk memonitoring, menjaga, dan merawat tentang kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya bayi, balita, ibu hamil, pasangan usia subur, dan wanita usia subur. Dengan kegiatan yang dipusatkan di satu tempat yaitu Posyandu yang berada di wilayah pemerintahan Desa Cimahi. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan Pokja 4 diawali dengan pengisian kartu menuju sehat atau KMS yang diberikan kepada bayi dan balita dengan tujuan memantau pertumbuhan anak sesuai standar WHO, mencatat riwayat kesehatan anak, menyediakan informasi mengenai tumbuh kembang anak. Kader Posyandu di sini telah terlatih bertugas untuk memberi edukasi sesuai kondisi kesehatan masing-masing individu. Mulai dari melakukan penimbangan bayi dan balita, baik menggunakan dacin ataupun timbangan digital, pemberian imunisasi, KB, tablet tambah besi, vitamin A, obat cacing, dan sebagainya. Tidak hanya itu, beberapa posyandu juga menyediakan pelayanan pengobatan lainnya yang ditangani langsung oleh tenaga medis dan bidan. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian.